Project pickup T120SS Dragon Sayuran lagi follow. Ini dirombak kemarin plafonnya yang bikinan dari mana tahu itu kemarin sudah tidak layak lagi, makanya orangnya pengen dirombak lagi. Nah, desainnya seperti ini. Ini ada monoblock, ada 4 channel, ada sipilit polo. Sipilit itu namanya. Oke, polo. Kalau ini tempat kapasitornya. Ini emang untuk variasi lampu-lampunya tidak terlalu banyak, paling lampu untuk di 4 channel sama monoblock, terus mid bass, tweeter, terus ini nyantar mau dikasih lampu polo. Plafon T120 ini memakai power Venom semua ini. Terus ini apa ini? Ini merek Vonalivo polo. Ini sangat ganteng banget polo. Ini tinggal apa ini? Tinggal bungkus tok polo ini. Udah rapi semua ini, dempul udah sama, udah rapi. Tinggal bungkus, bikin lampu-lampu, motong-motong akrilik, sudah jadi polo. Kalau untuk plafon ini sangat berbeda dengan plafon lainnya. Ini plafon ini pakai 12 mili, terus tengahnya ini dipotong polo. Dipotong, tengahnya dibuang buat tutup ini, dibikin tutup ini. Nah, ini polo. Nah, ini ditambal papan lagi 15 mili polo biar kuat. Terus dicor. Terus belakangnya ini juga dicor biar kuat. Jadi nahan beban begini ini berat banget ini polo. Ini sangat berat. Ini power sama mono aja udah berapa bobotnya ini, apalagi ditambah kapasitor terus mid bassnya ini polo. Untuk box mid bassnya ini aku bikin tidak terlalu tinggi, simple, manis, enak dilihat polo. Atau tak? Terus ini juga pakai tutup ring. Tutup ring ini sengaja saya buat biar terlihat manis. Terus ini juga aku bikin lebih lebar gitu loh. Jadi ruangan ini apa itu kelebaran speaker ini sama ini hampir sama, jadi kelihatan gede gitu. Kelihatan gede, lebih bagus dilihat. Nah, ini modernnya kayak gini untuk mid bassnya. Nah, kalau untuk ini boxnya sangat besar banget loh. Sebenarnya ini makan tempat, tapi kita menyesuaikan dengan ini tutupnya power ini. Power ini kan tutupnya kan besar banget loh. Kalau ini dikasih kecil, kelihatannya apa ya, kayak sendirian gitu, nggak ngumpul loh. Ini untuk bikinnya pakai resin loh. Jadi resin dicampur dengan katalis itu buat pengeras biar cepet kering ininya. Terus pakai talak juga, talak untuk gunanya untuk mengecor dalemannya polo. Kayak ini dicor, ini dalemannya polo cor, soalnya ini tipis, kalau nggak dicor, kalau waktu dibungkus ini bisa pecah polo. Oke polo. Ini loh, seriat loh. Ini kalau ada nyamuk turun di sini langsung jatuh wing gitu loh. Oke polo. Sini ntar lampu muter polo. Jadi kesannya kayak seperti apa ya? Kayak mobil-mobil Innova sekarang itu polo. Jadi ada lampunya sini. Oke, terus ini juga penempatannya sudah presisi polo. Kapasitornya ini nyala ntar ini polo. Nyalanya klap-klip. Terus pembentukan ini pakai kain kasa. Pembentukannya ini pakai kain kasa, jadi ditarik, dilem,
dilem ini ditarik-tarik ini bisa bulat begini dilem. Ini tutupnya belum. Ini tutupnya. Bikinnya ini gampang nih. Tinggal dibuletin aja jadi. Tanganku rawuh betul, putih kabeh itu. Untuk tutup ini karena ini lebih tinggi banget, tingginya ini menurun banget, ini harus dijahit belum. Kalau nggak dijahit nggak bisa ini. Oke belum. Karena tempatnya ini sangat sempit belum, nggak luas. Untuk SS ini nggak luas, sama Macari juga nggak luas. Soalnya Grand Max lebih gede belum. Nah ini sengaja aku sisain segini biar kekuatannya nih masih ada ya. Oh ini bolong, bolong tak bolong ini biar si boxnya mid bass ini bisa masuk biar kelihatan rapi bolong. Kamu pasti ngiler bolong. Yang mau request seperti ini bisa bolong, langsung saja WA saja di sini. Yang belum subscribe silakan subscribe karena subscribe itu gratis bolo. Itu kerjaan itu masih numpuk bolo, itu pesanan dari jerakan-jerakan itu masih numpuk. Minibar, siapa yang mau minibar, ayo pesan sekarang ayo. Masalah bolo ini kelihatan ganteng banget, ini gagah, ini sangat kejam ini. Ini mulutnya juga udah kelas SQL, ini besar banget. Oke, kamu pasti kepingin ini buat jerakan Medan, Medan, Kalimantan, NTT, Solo, atau dari Bogor, dari Jawa Tengah semua. Salam pickup Indonesia. Pickup Indonesia selalu maju, selalu berkembang. Oke, saya dari MRS Audio mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu begini.